Oleh karena itu kami pertegaskan di sini secara rinci bahwa pernyataan Syekh Panji Gumilang sama sekali tidak mengganggu, sama sekali tidak ada indikasi menodai agama dan lain sebagainya. Salah satu contohnya ialah Al-Qur'an. Syekh Panji Gumilang menyatakan Al-Qur'an sebagai perkataan Nabi atas dasar wahyu. Tapi menariknya di media nasional yang sekelas nasional loh ya, itu Al-Qur'an karangan Nabi. Ini saya bertanya-tanya, ini dia belajar bahasa Indonesia tidak ini? Sejak kapan karangan itu dia, apa perkataan berubah jadi karangan? Di KBBI aja berbeda antara karangan dan perkataan. Perkataan itu adalah dikte, bisa didikte, yang mendikte itulah. Dikte itu bisa dikatakan sebagai wahyu, gitu. Nah, selanjutnya, perihal Allah tidak bisa berbahasa Idramanya. Ini juga adanya potongan-potongan video, sehingga menyebabkan adanya gejolak di masyarakat. Justru diperparah oleh media nasional kembali. Oleh karena itu, mumpung kita diwawancari oleh media, kita sampaikan ke media nasional, tolong jangan kurang ajar. Kurang ajar itu secara KBBI, kurang sopan ya. Jangan dimaksudkan saya menghina, bukan. Tolong jaga sopan santun dan SOP sebagai wartawan. Jangan menyebarkan hoax di masyarakat, sekalipun itu judul. Karena masyarakat kita ini bukan masyarakat yang suka membaca. Kadang dari judul pun sudah terpengaruhi, kan begitu. Oleh karena itu, marilah sebagai pilar keempat dalam negara kita. Marilah mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang berbobot. Jangan dengan berita-berita yang penuh hoax, lain sebagainya. Dan juga kami memohon agar kiranya media-media yang memberikan hoax ini dapat diberikan sanksi. Itu dari kami. Ada ya, lagi ada, tanyakan? Ada ini, ada. Dari Kominfo. Oh ya, dari Kominfo harusnya ada form pengaduan. Iya, satu lagi kan kayak kita bilang, seorang pejabat, pemimpin, janganlah kalau ada masalah itu langsung dibicarakan di media. Gitu. Harusnya kan musyawarah, mufakat, kan undang-undang kita menyatakan begitu, dialog, diskusi. Saya mohon maaf, saya protes terhadap Bapak Kementerian apa Menko Polhukam kita sedikit-sedikit bicara di media. Jadi kesannya apa ya? Kesannya yang bikin gaduh itu siapa? Yang bikin gaduh ternyata dari pimpinan kita juga. Jadi akhirnya karena segala sesuatu dia bicarakan di media, akhirnya media-media seperti TikTok itu memotong-memotongkan video itu. Makanya saya selalu pesan, saya himbau kepada para pemimpin, kepada tokoh bangsa ini, janganlah mengambil kesimpulan sebelum tahu sebab, apalagi memponis. Kan terkenal oleh nenek moyang kita dulu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jalan dong, lihat dong Al-Zaitun. Masa 27 tahun Al-Zaitun berdiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengunjungi ke sana. Termasuk tadi kita demo di depan Kementerian Agama. Saya tanya, ternyata mereka tidak mengunjungi ke sana. Padahal Al-Zaitun itu memakai kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia, memakai kurikulum Kemendikbud Republik Indonesia. Tapi nggak dikunjungi, hanya dapat info dari media. Apalagi media TikTok. Tahu sendiri kan media TikTok itu kan dulu kan cuma mainan anak-anak. Tapi apa kata dunia kalau info berita yang didapatkan dari TikTok hancurlah negeri ini. Jadi saya himbau kepada pemerintah, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, kalau ada sesuatu yang salah, yang keliru, apalagi masalah pendidikan, selesaikanlah secara dialog, diskusi di dalam ruangan seperti founding father kita dulu, seperti Bung Karno, Bung Hatta. Mereka selalu bertengkar, tapi di dalam ruangan diskusi. Jangan di media dulu, gitu loh. Itu aja pesan dari kami. Kami bukan siapa-siapa. Kami ini bukan orang Al-Zaitun. Kami hanya simpatik melihat kehebohan, kehebohan yang ada di negeri kita. Itu hal-hal, banyak hal-hal lain yang bisa diurus. Kenapa sesuatu yang sudah jadi, barang sudah jadi mau dihancurkan? Al-Zaitun ini kan sudah jadi. 27 tahun. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di Al-Zaitun, di mana intelijen negara kita? Di mana bais kita? Ternyata kan diam aja. Kementerian kita juga tidak mengunjungi tempat pendidikan. Ada 7.000 loh santrinya. Bayangin, guru-guru besar di sana, tamatan-tamatan UAN, Universitas Islam Negeri, dosennya, tamatan ITB, Bandung. Berarti kan orang-orang berkelas. Malah saya dengar di sana tuh setara titernya A unggul ya. A unggulnya, A plus. Itu yang mengeluarkan Kemdikbud tuh, A unggul itu. Berarti kan itu sekolah-sekolahnya bermutu.
tapi mengajarin kita. Itu aja. Kita himbau segera bebaskan si Panji Gumilang sebagai pimpinan itu karena ditunggu para santri. Kembalikan rekening ke rekeningnya karena di sana butuh makan. Gedung-gedungnya butuh renovasi, jalan-jalannya butuh diperbaiki karena sudah pada usang. Itu rekening milik Al Zaitun. Karena memang banyak usaha di kawasan, makanya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Datangi Al Zaitun, lihat berapa banyak usaha. Inilah hebatnya Al Zaitun. Sebuah posisi pendidikan, sebuah pesantren, tapi bukan hanya teori, tapi ada prakteknya juga, ada perkebunan. Dan perkebunan itu menghasilkan seperti pisang. Mereka kemas dalam kardus, mereka jual, ada koperasinya. Ya kan, ada peternakan, ribuan sapi, ribuan kambing, domba, ratusan ribu ayam. Berarti bukan hanya teori, tapi praktek. Makanya anak pendidikan Al Zaitun begitu keluar, mereka dijadikan orang-orang yang mandiri, yang bisa usaha sendiri. Tampak begini, ya kan? Kalau bisa memberi, itu dari Al Zaitun. Jadi wajar kalau rekeningnya banyak. Ada usaha beras, usaha padi, peternakan, ya kan? Peternakan ayam. Bayangin, sawahnya aja ratusan hektar. Dan bukan hanya punya sawah, mereka punya pabrik beras dengan kapasitas 100 ton sehari. Jadi setidak-tidaknya, saudara-saudaraku sekalian, pesantren Al Zaitun tidak kelaparan. Bayangin, santrinya itu bukan hanya dari Sabang sampai Merauke. Itu ada yang dari Malaysia, dari Gata, Singapura. Ya kan, berarti negara internasional pun mempercaya anaknya sekolah di Al Zaitun. Masa kita orang negeri ini, mungkin sebagai manusia, si Panji sebagai pemimpin Al Zaitun hilap, ada yang salah. Yang boyo ditegur, boyo dialog, diskusi. Bukan langsung diponis, diponisnya di media lagi. Tidak pernah datang ke sana, tapi memberi komentar. Seperti kepala daerah Bandung misalnya kan. Tidak pernah mengunjungi, tapi komentarnya banyak. Ada juga pemimpin santri bilang, udah nanti santrinya kita aja ya. Omong besar semua. Memberi makanan ribuan orang santri itu tidak sempurna. Tapi Al Zaitun sudah menyiapkan dari pangan, sandang, dan papan. Polemik ini kalau untuk pihak Al Zaitun pasti dirugikan. Banyak. Terus, siapa lagi Pak? Banyak juga yang dirugikan. Masyarakat yang dirugikan, bagaimana santri-santri yang wali muridnya yang sekolah di sana, bagaimana alumni yang ribuan yang akibat dari kegaduhan. Bagi saya kan bukan salah kegaduhan. Untuk menambah siapa yang ini adalah umat beragama yang lain. Itu pasti. Kenapa? Ketika saya sampaikan sebagai ini sosok orang Islam, pimpinan pondok, jika beliau berhasil dikriminalisasi, dituduh dengan perlupa agama, maka bagaimana umat agama lain? Yang masyarakat umum tidak punya basis massa, kita harus memikirkan kesannya. Itu berakibat kepada minoritas gitu kan? Betul. Jika mayoritas bisa bisa dikriminalisasi demikian rupa, yaitu Syekh Panji Gumilang yang punya basis massa sebagaimana dijelaskan oleh Bang Evry, bagaimana dengan umat minoritas? Maka jangan heran di negara Indonesia ini pasti susah umat minoritas beribadah, membangun rumah ibadah, padahal dia mau berumah. Karena agama aja adanya pernyataan narasumber di media nasional yang menyatakan bahwa penetapan Syekh Panji Gumilang pasal penodaan agama ialah sebagai awal saja. Jadi jujur, saya menilai sebagai kurang sopan. Kenapa agama jadikan sebagai politisasi? Inilah awal penghancuran agama. Jangan sampai, maaf ya, saya kembali ke sejarah, jangan sampai timbul gerakan-gerakan Lutheranism, Martin Luther, jangan sampai itu terjadi negara kita tercinta. Kita tidak mau demikian. Oleh karena itu marilah kita membiarkan ruang-ruang beragama ini, biarkan selama itu sesuai koridornya. Dan tidak perlu ada ormas-ormas yang sok berkuasa dengan dalih, dengan label pembuka agama dan sebagainya. Dan saya mengakui ingin coba memberikan fatwa lain sebagainya. Oke, jadi itu aja. Sebenarnya sendiri kan di luar dari ada itu, mungkin alasannya Bang untuk harus dibela itu apa Bang? Harus dibela karena beliau adalah warga negara Indonesia. Dan saya melihat
tadi saya sampaikan, seremeh-remehnya kasus pidana berkenaan hak asasi manusia, jangan dianggap remeh kasus pidana itu. Sekalipun saya bukan orang dari Al-Zaitun, bukan, demi Allah saya bukan dari Al-Zaitun, bahkan saya perlu tegaskan, saya bukan NII, saya ini dari keluarga kiai sebenarnya. Saya dari keluarga kiai almarhum Muhammad Tolha Hasan, itu kakek saya, Menteri Agama zaman Gus Dur. Jadi dan, jangan aneh-aneh. Dan Al-Zaitun itu sebetulnya taat dengan apa aturan okay, pemerintah. Kan. Orang membayar pajak terbesar di Indramayu itu Al-Zaitun. Semua yang dia lakukan itu ada izinnya. Jadi kalau di media tuh bilang nggak ada izinnya tuh. Itulah hoax. Karena kenapa? Karena diawali oleh pemimpin kita, oleh pejabat-pejabat kita, kalau menyelesaikan masalah itu selalu di media. Tidak dia diskusi, tidak mengikuti undang-undang yang katanya musyawarah dan mufakat. Itu yang dilakukan dulu, baru dikasih sanksi, baru diponis ketika itu tidak berjalan. Ya. Selama ini ada nggak minoritas yang tidak ditabang?